Sederolon Bupati PD Roni Ahmad alias Abu Syik, Rabu pagi tiba-tiba singgah di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten PD. Kedatangan mendadak Abu Syik membuat kaget para pegawai negeri di instansi yang berkantor di pinggir jalan Banda Aceh Medan itu. Di bawah rintik hujan Sederolon, Abu Syik mengumpulkan seluruh pegawai, melakukan dialog lalu mengeluarkan sejumlah instruksi. Dalam waktu singkat, para pegawai di Dishub PD dikumpulkan di tempat parkir sepeda motor yang memiliki atap. Jadi kenapa ya? Hantar yang pegah. Ya hantar minta ya. Juga hantar laporan. Nah, kemudian, antara lain, tolong jalan urung doang itu. Saya lagi ni akan tu gerget yang mana betul tak betul berkam yang mana juga tak betul berkam yang mana juga tak jelas hingga matang nak kendala kendala jadi kendala ni hanya untuk fokus pak kita juga cuba berusaha. Dalam arahannya Sederolon kepada pimpinan dan staf Dishub, Abu Syik mempertanyakan halaman kantor Dishub yang penuh semak belukar. Dari Sigli, Zainal Arifin, Serambian TV. Cepat-cepat,